Silakan tinggal di ini ke saya juga. Sudah ada saya share. Silakan dicek dilihat sudah pakai running. Wah, Daniel Len. Thank you.
kesempatan servis. Game kedua, Daniel M Service Agres menerima 3-0. Nomor 4. Satu empat. Kita lihat bolanya sampai balik ke tengah kedua. Empat dua pindah bola. Tancap gas Andreas. Tujuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam satu hobi pingpong. Selamat siang teman-teman. Mohon maaf ya kalau misalkan live-nya telat, karena kita prepare dulu, menyesuaikan dulu sama tempat dan lokasinya. Kita ngambil dulu tempat yang angle yang bagus. Dan kebetulan ini kebetulan baru saja main, jadi belum telat ya. Cuman agak telat saya ngambilnya, jadi nggak terlalu telat-telat amat. Tapi kalau untuk pertandingannya nggak telat, teman-teman bisa nonton dari awal ya. Oke teman-teman, untuk pagi hari ini kita ada di kategori ini ya, yang divisi ya. Untuk nanti yang ganda kita belum rekod karena kebetulan 8-10 hampir mendominan yang single. Yang ganda ada yang sudah main, cuman masih beberapa teman-teman, masih beberapa, jadi belum banyak ya. Nanti teman-teman kita juga live juga yang ganda ya, seperti itu. Oke, buat kedudukan sementara ya teman-teman yang baru gabung, baru hadir, sementara ini adalah kedudukan untuk Agres ya. Ini Agres berhadapan sama Daniel Lem, Agres menang 2-0 ya. Sementara game barusan 11-8 dan Daniel Lem dapat pur ya. Silakan teman-teman dibantu share-share, dibantu linknya, dibagikan ke rekan-rekan yang lain, ajakin teman-temannya yang lainnya nobar, biar apa, biar nggak ketinggalan. Terima kasih atas waktunya yang sudah menyempatkan hadir. Kedudukan 2-0 ya sementara ya teman-teman ya. Yang mau tanya-tanya silakan boleh. Untuk skor sudah dipandu langsung sama wasit ya teman-teman ya. Untuk skor sudah langsung dipandu sama wasit. Ya teman-teman, Daniel game dapat ketiga, dari Agres service. Daniel menerima 0-3. Posisinya Agres di atas ya. Dia ada di divisi 4 dan Daniel ada di divisi 6. Jadi dapat 4-3. 3-1. Sudah. Kedudukan 2-0 dimenangkan oleh Agres sementara. Kelas dari Agres dapat dikembalikan dengan baik. Sehingga poin buat Daniel. Kita kategori 74.
Jul nih, Bang. Ot. 85. Ot. 59. Game ya. Ketiga selesai. Ini skor 2-1 ya buat Agres. Pemain Agres. Game keempat, Daniel M Service Agres menerima 3-0. Pressing ke arah kanan, Agres. Lima satu. Bola keluar, spinnya. Skornya 5-1. Lima dua. Empat delapan.
58. Sampai. Pemain untuk Andres. Kalian berangkat dengan Kevin Atta. 86. Poin untuk Andres. Iya, kami bakalan dua-dua. Kalian mau ikut permainan ya? Dan berakhir sudah. 6-11 game keempat selesai. Kembali langsir. Skor 2-2. Kelima, Agres servis dan nilai menerima 0-3. Tiga satu. Empat satu. 1-5. Servis ya, swag. Cantris. 1-5. 1-5. Cukup seru sekarang 2-2. Untuk sekarang Daniel Lem di set kelima unggul 5-1 teman-teman. Akankah Agres bisa berhasil mengambil kemenangan? Karena tadi sempat unggul 2-0 ya, tapi sekarang berbalik Daniel Lem yang unggul. 5-2 ya teman-temannya, 5-2. Gimana teman-teman prediksi dari teman-teman, kira-kira bisa mengambilkah 5-3 Agres gitu ya. Oke, kedudukan sekarang bertambah poin lagi 3 untuk Agres, 5 untuk Daniel Lem. Welcome, terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Dari mana saja kalian? Kalian, apa kabarnya? Sehat, Pak? Mohon maaf ya teman-teman ya, kalau ada suara-suara yang nyapa-nyapa. Aduh, tersangkut. 4-6. Ya, poin kembali untuk Daniel Lem. 4-6. Jangan lupa teman-teman yang hadir ya untuk menekan tombol like-nya. Teman-teman bukti hadir di live streaming saya. Yuk kita ramaikan live-nya, yuk kita tembuskan penonton kita di siang hari ini di 100 penonton ya guys ya, biar seru ya. Let. Ya, diulang let bola. Tegang ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Deden yang selalu hadir. Selalu hadir lebih awal. Ya teman-teman yang di Facebook, mohon maaf apabila tidak tersapa atau komen-komennya tidak terbalaskan. Silakan teman-teman yang di Facebook masuk aja di channelnya Sony Ariwibowo ya. Biar nanti bisa saya respon ya teman-teman ya. Terima kasih.
terkejar teman-teman, 6-6 luar biasa. Jadi sama ya, 5-1 guys, seperti disulap ya, menjadi 6-6. Saudara-saudara, apa yang dirasa kira-kira? Oh iya, keluar 7-6. Kembali untuk Dani. Sekarang dapat poin 1 poin 7-6. Selamat pagi menjelang siang ya, buat teman-teman yang baru gabung ya. Masih lagi-lagi 6-8 sanggup spin dari Agres, terlalu padat tadi mungkin ya bola dari Danny Lem. Kedudukan sekarang tertinggal Agres 2 poin 6-8. Akankah berhasil Danny Lem mengambil kemenangan di partai ini antara Agres? Enam delapan teman-teman. Luar biasa. 7-8. Masih bisa mengejar. 1 poin lagi. Tersisa 1 poin lagi untuk bisa disamakan oleh Agres teman-teman. Poin 52 mata memandang ya, jangan lupa ya ditekan dulu tombol like-nya guys. Wow. Masih bisa diblok. Luar biasa sulit teman-teman ya, itu kembalinya tadi bolanya mengenai ujung meja. 9-7 sekarang kedudukan teman-teman. Dari Le masih unggul 9-7. Bagus sekali bolanya menuju tadi dari Agres. 8-9 cukup ketat teman-teman, cukup ketat dan cukup menegangkan ya buat kita tonton ya kalau seperti ini ya guys. Bikin deg-degan mana supporter Agres dan mana 9-8 teman-teman, poinnya cukup ketat, cukup tegang, jangan berkedip, takut kelewatan. Kalau terlalu jauh angle-nya teman-teman bisa di zoom ya. Masih cop dorong. Oh, mati sendiri. 9-9 bolanya. 9-9 berhasil Agres menyamakan kedudukan. Terlalu cepat mungkin tadi ya Daniel Lem mengambil bola sehingga mati sendiri barusan. Sony aja YouTubers. Tinggis gede. 9-9 teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman karena posisinya di lapang, jadi kalau ada suara-suara yang aneh harap dimaklum ya teman-teman ya. 9-9 kita fokus lagi ke pertandingan. Masih. Oh iya 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 ya, bolanya tadi 9-10 dikira keluar, ternyata bolanya tipis di meja ya. Tidak sangka tadi. Ya 9-10. Sangat buat Daniel.